Assalamualaikum, selamat sore, selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit memasak, menunjukkan, menampilkan sedikit keterampilan by feeling ya, bukan dari belajar dari chef atau siapa, personal feeling saya sendiri. Saya akan mencoba membuat sop ikan salmon. Apa itu resepnya? Mari kita ikuti video ini. Bumbunya adalah seperti yang saya tampilkan di sini. Ini ada jeruk purut, beberapa butir, kemudian ada bawang merah, kemudian ada bawang putih, kemudian ada tomat yang masih hijau. Sebaiknya tomatnya masih hijau. Ini ada yang kuning satu. Kemudian ada jahe, ada lada putih atau lada hitam juga tidak apa-apa, dan garam. Nah, dengan komposisi ini nanti akan coba saya racik untuk menjadi sop ikan salmon, atau tepatnya sop kepala ikan salmon. Selamat mengikuti.